Sekarang soal nomor 13. 3,5 dikurangi 1,8. Berarti caranya adalah 3,5 itu sama dengan 35/10. Berarti 1,8 itu juga sama dengan 18/10. Setelah itu baru dihitung. 35/10 dikurangi 18/10. Karena penyebutnya sama, berarti tidak usah disamakan, bisa langsung dihitung. Berarti 35 kurangi 18. Ini 5-nya jadi 15 dan 3-nya jadi 2 karena dipinjam. 15 kurangi 8 berarti 7. 2 kurangi 1, 1. 17/10. Karena ini masih pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti harus disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Jawabannya adalah 1/7/10. Sekarang soal nomor 14. Bentuk pecahan campuran dari 4,15 adalah titik. Cara mengerjakannya, 4,15 berarti sama dengan 4,15/100. 4 yang depan koma ini menjadi 4 yang di depan. Kemudian 15 ini menjadi pembilang dan 100-nya itu dari 2 angka di belakang koma. Kan ini koma, angka 2 angka ini kan 1, 2. Berarti 100. Kemudian ini masih bisa disederhanakan. Yang disederhanakan hanya 15/100. Kita bagi 5 karena disederhanakan, berarti dibagi. Kita coba bagi 5. 15 bagi 5 3. 100 bagi 5 20. Berarti bentuk pecahan campurannya adalah 4/3/20. Sekarang nomor 15. Hasil dari 50% dari 20.000. Berarti caranya kita bisa langsung dikalikan. 50% berarti itu sama dengan 50/100. Dari itu sama dengan kali 20.000. Kita lihat ada yang bisa dicoret, ada yaitu 0 dengan 0. Kemudian ada lagi, ada 0 dengan 0. Maka hasilnya adalah 10.000.